Satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat petani. Kali ini kita akan panen sawit replantingan ya. Kita di sini panen sawit replantingan yang berumur 4 tahun. Karena replanting itu proses penebangan 2019 dan penanaman 2020 dan sekarang 2024. Berarti sudah 4 tahun. Nah, ini dodos yang kita gunakan adalah dodos yang kecil ya, teman-teman. Karena kalau dodos yang besar itu kena semuanya nanti. Pelepahnya kena, terluka semuanya nanti, pelepah, batang sawit, karena batang sawitnya ini kecil aja, teman-teman. Jadi menggunakan dodos yang ukuran kecil seperti ini itu sudah cukup. Nah, jadi seperti ini prosesnya. Kita dodos dan kita ambil. Ini sawit 3 hektar ya. Kita menggunakan dua alat yaitu dodos dan ganco. Ganco itu apabila terjepit ya, jadi kita enak nyabutnya dengan ganco. Ini buahnya sudah merah. Ini rotasi 2 minggu 14 hari dengan terakhir panen kemarin. Jadi kita incar batangnya ya guys. Kalau incar batangnya sekali seperti ini, teman-teman. Kalau itu kalau batangnya terlihat itu kita dodos sekali itu enak, teman-teman. Sekali aja. Cuma ada yang batangnya itu nggak kelihatan, terjepit. Nah, itu yang baru susah. Itu nggak bisa satu kali. Kalau ini yang tadi itu satu kali. Ini kita coba lagi, teman-teman, yang ini. Agak. Oh, ini ada yang busuk, teman-teman. Yang busuk kita buang dulu karena ini menutup yang matang. Nah, sudah kita buang. Nah, yang matang itu ditutup. Itu kemarin itu kenapa bisa busuk itu? Kadang itu kelewat kadang. Jadi ini kita bersihin ini agar terlihat. Nah, ini. Makanya itu ada ditebas-tebas sedikit pelepahnya. Agar tidak terlalu sahabat ya, sahabat sekali nih, karena ini nih sawit segini nih masih kita harus nunduk-nunduk kalau panen, nunduk-nunduk panennya. Nah, ini kalau sudah agak terbuka sedikit kan kita dodosnya agak sedikit lebih enak gitu ya, belum di pruning mepet. Kita panen dulu 2 minggu sekali ini. Nanti kalau ada waktu kita pruning sekalian. Ini musim trek. Buahnya ya begitulah. Agak sepi, tapi di bibit yang ini tuh masih ada aja gitu buahnya, walaupun enggak semuanya besar, tapi ada aja di pohon itu. Nah, kita cari lagi yang lain. Agak sabet ya sawitnya, teman-teman, tapi ini sudah semprot padahal ini ada merah lagi ya. Sudah disemprot beberapa waktu lalu karena musim hujan ya, memang gampang sekali rumput itu tumbuh. Tapi yang penting bukan batang-batang rumput yang tebal itu ya, teman-teman. Nah, ini merah ini agak berondol sedikit sudah ya. Kemarin agak mengkal memang ditinggal. Nah, ini enak sekali kalau batangnya itu nggak terjepit.
Jadi buah-buah kecil replanting atau buah pasir, orang nyebutnya buah pasir, buah yang masih kecil-kecil ini, kita berani bawa pabrik ya. Karena buah kita ini kita ambil yang matang-matang ya. Bukan buah-buah mengkal, kita ambil yang matang-matang yang memang itu ada minyaknya ya. Jadi kita tetap pilih yang berkualitas ya. Ini matang. Kalau di video itu memang kadang terlihat hitam ya, tapi kalau secara langsung itu matang. Dan lagi kita panen ini nggak cuma satu hari, jadi kita belum selesai besok kita ambilin, jadi itu lebih matang kelihatannya ya. Biasa kita panen ini replanting 3 hari ya, 3 hektar itu 3 hari, karena memang kita menyempatkan waktu. Kadang mulai habis zuhur itu baru mulai ini, karena 2 hari hujan itu habis zuhur kita mulainya, habis zuhur mulai, habis zuhur mulai, sekali aja itu karena batangnya kelihatan, habis zuhur mulai, habis zuhur mulai, jadi ya sampai 3 hari juga akhirnya. Hujan ya, pagi itu hujan, zuhur kita sempatkan karena mau puasa bentar lagi, hari Selasa puasa, dan kita panennya itu mulai hari Sabtu Minggu, dan Senin tinggal angkut ya. Sabtu itu hujan sampai zuhur, sama juga Minggu itu hujan sampai zuhur, jadi berangkat panen itu habis zuhur ya, sampai jam 4 gitu kita biasanya panen, sampai jam 4. Tapi kadang kalau tanggung itu ya bisa setengah 5, jam 5. Ini agak kejepit buahnya, posisinya agak susah, tapi ya kita coba. Nah, agak masih enak ya ternyata, karena batangnya itu terlihat dan masih bisa kita dodos sekali dua kali gitu kalau nggak terlalu terjepit. Jadi kalau sawit itu agak tinggi itu lebih mudah teman-teman. Kalau sawitnya replantingan atau tanam baru yang sependek-pendek itu, sependek-pendek ini tuh susah, susah. Udah kita harus nunduk, buahnya itu banyak yang kejepit. Nah, itu jadi yang bikin agak susah. Cek sawit semua. Nah, ini kita agak tebas-tebas sedikit juga ya, karena susah banget, susah. Kalau pohonnya pendek-pendek kayak gini, kalau udah ditebang gini kita panennya itu susah banget. Ini aja kita masih tunduk-tunduk ya. Kita berharap musim trek ini cepat berlalu. Biasanya ini kita dapat 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali itu 1 ton ya, 1 ton lebih gitu. Biasanya musim trek ini kayaknya nggak nyampe 1 ton, tapi hitungannya itu masih cukup lumayan karena kita panennya itu 2 minggu sekali ya. Dikalikan harga sekarang 2.560, jadi kalaupun dapat cuma 1 ton, 900, 800, 7 pikul, bahkan 5 pikul pun masih lumayan ya. Kalau dengan harga sawit yang segini, dengan hitungan 2 minggu sekali panen, nah, ini lumayan ya. Tiga. Dia ada satu lagi. Mantap deh.
Ah, masih ada satu ini Ternyata mangkal. yang terakhir Ambil ya. saja. Kita mau ke sang flavor better with.